aja itu. Pameran nanti malam kan ini temanya cahaya dari timur ya. Dalam tulisan kuratorial saya itu menceritakan tentang sebuah energi dari timur, dari Jawa Timur. Jadi kota-kota kecil yang dulunya tidak banyak tersentuh oleh apresiasi seni rupa, kegiatan seni rupa. Jadi ada rasa empati dari saya, karena saya sudah lama menjadi kurator dari mulai tahun 99 di Diri Galeri, di keluarganya Avandi itu. Terus beberapa event juga saya kuratori di Jogja, termasuk di Jogja. Nah ini ketika saya ketemu beberapa pelukis di Madiun ini, akhirnya saya punya greget untuk bagaimana sih seni rupa di Madiun bisa berkembang gitu. Tentunya kan harus dimulai membangun sebuah infrastruktur bagaimana supaya seni rupa ini diminati sungguh-sungguh oleh para perupa, khususnya pelukis di Madiun dan sekitarnya gitu. Bisa juga, tapi ini masih dalam tahap awal, karena jadi sebuah kontestasi yang terbangun di karesidenan ini juga masih belum sepenuhnya apa ya dipahami secara profesional gitu. Jadi ya pemetaan di sini dalam artian ini di dalam tahapan awal. Nah saya berharap, makanya saya juga menulis bahwa cahaya energi ini saya berharap nanti di kemudian hari menjadi sebuah energi yang besar, yang kuat ketika banyak pelukis yang ketika dia sadar dan dia tahu bagaimana sih kiat-kiat menjadi seorang perupa ini, mereka akhirnya menjadi karyanya akan menjadi lebih baik, tentunya lebih bagus dan eksis di dunia. Memang ada beberapa pelukis yang sepertinya belum siap untuk dikuratori, padahal ya istilah kurator ini kan lebih membuat event itu lebih berkualitas, karena ada sistem seleksi juga, sistem kualitas gitu ya, sebuah parameter kita. Tapi kan untuk tahapan awal ini saya tidak bisa memakai parameter saya untuk sebuah event ini, karena kasihan nanti akan banyak yang tidak lolos seleksi kan gitu. Kuratorial di sini sifatnya adalah lebih banyak mendorong daya minat itu aja. Jadi mungkin karya-karya yang tidak lolos seleksi itu yang jiplak di buku, di internet, di lukis-lukis yang sudah eksis ya, itu tidak akan saya loloskan gitu terus terang. Tapi kalau sifatnya kekurangan teknis atau apa dalam artian yang hal yang lebih kecil, saya masih bisa toleran dalam hal itu. Kendalanya ya mungkin ya biasa ya, akhirnya di daerah yang tidak banyak disentuh oleh kegiatan apa kontestasi seni rupa yang sangat ketat, yang profesional, akhirnya sepertinya teman-teman juga harus ya belajar memahami bagaimana membuat sebuah event yang serius. Itu butuh waktu, tentunya butuh suatu perhatian yang serius gitu, butuh kerjasama yang profesional, butuh ketelitian. Nah itu artinya kendala-kendala yang harus dihadapi lah untuk saat ini. Tapi so far so good, sampai saat ini cukup menarik. Kita punya katalog yang juga representatif, ruang pamer yang cukup. Tentunya kan untuk memunculkan tema ini kan ada diskusi-diskusi kecil yang apa saja yang tepat untuk sebuah event ini, karena ini
sifatnya event bersama, dan di situ banyak sekali karakter-karakter dan gaya yang berbeda di dalam karyanya. Akhirnya tema ini diambil yang sifatnya lebih umum, yang bisa merangkul semua seniman yang ada di sini, tapi tidak mengurangi makna dari event ini. Makanya terus kata yang tepat apa ya, akhirnya ketemu itu cahaya dari timur, bahwa di sini ada cahaya di Madiun, di Magetan, di mana, Ponorogo ya, di sekitar ini sebenarnya ada potensi-potensi, ada cahaya, ada energi yang suatu saat akan menjadi cahaya yang lebih besar. Saya berharap begitu gitu. Itu makna simboliknya begitu. Dan harapan untuk Madiun sendiri mungkin sebagai kota penyelenggara yang paling berkembang. Ya, harapan saya nanti akan tumbuh seniman-seniman yang dengan karya yang lebih kontemporer, lebih kekinian, lebih mengubah sudut pandang, cara pandang tentang karya gitu. Jadi karena seringnya diskusi, seringnya gesekan, saya yakin mereka lama-lama akan cukup paham mana sih karya yang hanya untuk pajangan, mana sih karya yang untuk masa depan, yang bisa menjadikan investasi sejarah. Itu kan butuh sebuah pemahaman. Mana ya karya yang kreatif dan inovatif. Nanti ya, lama-lama akan paham, yang dulunya gambar hanya sekedar hobi, nyontoh buku, cuma apa, sebatas. Ya itu, belum bisa membedakan mana artinya menggambar dan melukis. Kalau menggambar kan hanya melihat benda, ketepatan teknik aja. Kalau melukis kan lebih berhubungan dengan sense, dengan soul, dengan pikiran juga kan gitu.